Dari Facebook. Oh, dari Facebook. Aku lihat-lihat, ya. Oke, hati-hati ya kalau ngomong, soalnya setiap kali ada telepon masuk itu terekam di video ya. Oh iya. Jadi ada di YouTube sama di Facebook. Kenapa, Mbak? Iya, saya itu mencari ibu saya, Bu. Oh, kamu yang dari Jember itu ya? Iya. Kenapa, kenapa, Mbak? Sudah 15 tahunan lah, nggak ada kabar gitu. Ibumu hilang 15 tahun. Sudah 15 tahun Iya. nggak pernah mencarimu. Iya, awal-awal pas berangkat sih ada kabar, suka ngasih kabar, terus tapi suka sembunyi-sembunyi, soalnya kan apa katanya nggak boleh pegang HP gitu katanya. Terus? Terus kebetulan HP yang di sini yang suka dihubungin ibu saya itu hilang, jadi hilang kontak gitu. Oke, jadi kamu kamu mencari mencari ibumu. Soalnya gini, Dok, Iya. aku bisa bantu kamu mencarikan ibumu dengan Iya. naruh di YouTube dan di Facebook. Tapi kan nggak ada fotonya ibumu. Ini foto zaman dahulu kala. Gimana aku bisa nyari? Apakah ada yang bisa menemukan? Sebaiknya kamu bisa nggak kamu ambil video buat kamu sendiri. Kamu bilang saya sedang mencari ibu saya. Fotonya kamu bawa gitu, kirimin ke aku. Jadi aku bisa nyari ibumu, bantu kamu nyari ibumu. Dan boleh nggak nomor teleponmu itu aku taruh di kalau ada yang nanya aku kirimin ke orang gitu loh. Jadi biar mereka kalau Iya. ada kabar ibumu biar mereka yang mencari kamu. Iya, boleh. Boleh ya. Jadi Iya. kamu harus kirim ada foto-foto lain nggak atau cuman foto ini aja yang kamu punya? Cuman foto itu aja, terus tapi ada KTP. Ya, KTP. KTP ibu saya. KTP Iya. ibu. Kalau hari ini ibumu lagi dengerin YouTube-ku, lagi dengerin Facebook-ku, pesan apa yang ingin kamu sampaikan pada ibumu? Iya, pulang gitu. Anak-anak semua pada rindu gitu. Kamu ditinggal sejak umur berapa, sayang? Sekitar 17 tahunan, 16-17. Oke, sampai kamu sudah menikah hari ini? Iya. Kamu sudah menikah dan ibumu belum datang. Iya. Tidak pernah kirim uang atau sekedar tanya kabarmu? Tidak. Karena udah hilang hilang kontak gitu. Yang di sini HP-nya kebetulan hilang. Terus ibu juga kan mau ngehubungin, hubungin siapa gitu. Jadi hilang kontak karena telepon yang dihubungin tidak bisa, benar tidak? Iya. Kamu tidak keberatan kan saya ambil videomu sekarang, terus aku gandengin sama suara ini biar aku ambil di YouTube dan di Facebook? Boleh nggak aku minta fotomu? Nggak apa-apa. Gimana? Gimana ya? Boleh tidak? Atau aku aja yang bawa fotonya ibumu ini sama rekamanmu tak taruh di YouTube sama Facebook saja. Itu aja. Iya, boleh. Boleh ya. Boleh ya. Soalnya kenapa, sayang? Iya. Saya tidak ingin dituntut karena pencemaran nama baik. Saya ingin bertanya sekali lagi. Ini ibu kandung kamu. Iya. Kamu yakin ya, ini ibu kandung kamu dengan nama? Iya. Wagisri. Tempat tinggal? Jember. Jember mana, sayang? Kencong, Jawa Timur. Kencong mana, sayang? Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Kencong mana? Desa, kecamatan? Desa Igir-Igir. Desa Igir-Igir. Kecamatan. Kamu orang Jawa atau orang Madura? Saya campur. Madura, Jawa. Oke, sebentar ya, Dok ya. Aku akan pesan di YouTube dulu ya, biar didengerin orang ya. Iya. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya punya saudara. Namamu siapa, sayang? Susi Ambarwati. Mbak Susi Ambarwati sedang mencari ibunya yang dengan nama Mbak Wagisri yang berasal dari Desa Igirigir, Kecamatan Kencong, iya. Kabupaten Jember. Jadi iya. Mbak Mbak Susi mencari ibunya karena sudah lost contact sejak 15 tahun yang lalu ya, sayang ya. Iya. Sejak 15 tahun yang lalu dan terakhir berita yang ditahu dia ada di Hong Kong dan majikannya agak
agak rewel karena tidak selalu bisa pegang HP. Jadi buat Mbak Wagisri yang berasal dari Jember Kencong, tolong hubungi anakmu karena anakmu sekarang sudah umur 20 lebih ya Mbak ya? Kamu umur 30 lebih atau 20? 32. Mbak Wagisri, anakmu sekarang sudah umur 32, dia sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya suami. Tolong hubungin anakmu. Kalaupun ada masalah, kalaupun kamu sakit atau apapun, kasih kabar dia. Dan buat teman-temannya di luar sana yang pernah melihat Mbak Wagisri dari Kencong Jember, tolong hubungin keluarganya. Nomornya akan saya cantumkan dan silahkan menghubungi anak kandungnya sendiri yang bernama Susi dari Kencong. Itu aja, terima kasih. Ada pesan lain, Dok? Sudah, nggak ada. Oke. Saya tidak menjanjikan, tidak bisa menjanjikan ketemu tidaknya. Ntar di YouTube kamu bisa share. Kamu ada YouTube aku nggak, sayang? Enggak. Jadi di situ di YouTube sekarang tak bagikan. Jadi ntar waktu up di YouTube kamu akan bisa lihat sendiri. Oke? Okay? Iya. Terima kasih sayang, bye bye. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Ini sekali lagi ya, ibu yang kehilangan anak, anak yang kehilangan ibu, suami yang kehilangan istri, kehilangan. Jadi saya harap kalau kalian masih sehat, tolong hubungi keluargamu yang ada di Indonesia sana. Terima kasih.